Biharap para peserta daurah kitab ataupun pelajar-pelajar pondok, mana-mana peserta yang berada di perkarangan masjid, bolehlah masuk ke ruang solat utama untuk sama-sama kita akan mulakan majlis kita sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Hazim Wan Hashim, Ketua Eksekutif Masjid Abidin Masjid Negeri. Yang berbahagia yang diraikan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Tuan Guru Haji Husim. Para Iman dan Bilal, para peserta daurah kitab pada petani, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan program kita pada petang ini untuk sesi yang kedua. InsyaAllah kita jangkakan kita akan cuba khotam juga pada petang ini. Dan insyaAllah Ustaz dijangka kita akan habiskan kitab kita, bacaan kitab kita lebih kurang jam 4 petang, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini majlis mempersilakan Afadil Ustaz untuk meneruskan daurah kita kepada petang, insyaAllah. Fatafadha mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Yang dikasihi ashabul fadilah, Ustaz Hazim, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada petang yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita yang kita adakan pada petang yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung semula pengajian bab zakat daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين Faslun fi wajibi ma dhukira wa ma yatba'uhu. Fasal pada menyatakan kewajipan pada apa yang disebutkan dan apa yang berkait dengannya. Wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-ushuru wa ma suqiya bi mu'natin kan nawadhihi nisfuhu
وما سقي بهما سواء أو أشكلا ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع وسنة خرص الثمر على مالكه. Dan wajib apa yang disiram tanpa belanja sepersepuluh, yakni 10%, dan apa yang disiram dengan belanja seperti unta yang digunakannya untuk menyiram air 5%, dan apa yang disiram dengan kedua-duanya bersamaan, maka 3/4, dan jika tidak, maka dengan habuannya. Dan tidak diwajibkan melainkan dengan elok masaknya pada buah tersebut, dan keras bijiannya pada bijirin tersebut. Dan disunatkan bagi pemiliknya untuk menganggarnya buah-buah dan bijiran tersebut. Wa syartul kharisi an yakuna dhakaran musliman hurran adlan arifan wa yudamminul malik al wajiba fi dhimmatihi wa yaqbalu thumma yatasarrafu fi jami'i thamari. Dan disyaratkan orang yang membuat anggaran tersebut lelaki muslim merdeka adil dan tahu dan memberi jaminan kepada pemilik pada kadar yang wajib pada zimahnya, dan si pemilik menerima hal tersebut kemudian membelanjakan pada keseluruhan buah-buahnya. Baik, berkenaan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan zakat, zakat tumbuh-tumbuhan ataupun zakat buah-buahan. Apa yang disebut di sini adalah katanya wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-ushur. Dan hak yang wajib daripada tanaman ataupun buah-buahan hak yang disiram tanpa perlu kepada pada perbelanjaan adalah sebanyak 1/10. Okey, maksudnya maksudnya lagu mana? Katakanlah kita buat padi. Sebagai contoh kita buat padi. Jadi yang mana air hak yang kita guna saat ini itu tidak perlu dikeluarkan perbelanjaan. Jadi kita tunggu air hujan je sahaja. Maksudnya tidak perlu kita beli mesin, tidak perlu kita gali parit, tidak perlu kita, maksudnya tidak perlu kita buat perbelanjaan untuk kita guna air. Maka zakat dia adalah sebanyak al-ushur, 1/10. Jadi kalau kita boleh, sebagai contoh kita boleh sebenarnya kita kata boleh 2000 kilo padi, maka kita keluar sebanyak 1/10, iaitu 200 kilo. Itu maksud dia. Manakala tanaman ataupun buah-buahan yang disiram dengan perbelanjaan, perlu kepada perbelanjaan, contoh guna an-nawadih. An-nawadih ni binatang seperti unta ke ataupun seperti lembu ke. Okey, itu maksud an-nawadih. Maka hak yang wajib kita keluar zakat adalah nisfuhu, 1/2-nya. 1/2 kembali kepada al-ushur, 1/2 daripada 1/10. Ni kalau orang tak biasa dengan kitab fiqah ni, tak pun nak faham mana lah istilah dalam kitab fiqah. Jadi yang tadi 1/10, okey 1/10 kita faham lah. 1/2 daripada 1/10. Jadi yang 1/10 kita bagi 2. Itu maksud 1/2 daripada 1/10. Contoh kita dapat 2000 kilo padi. Sebagai contoh 2000 kilo padi. Maka kita 2000 kilo kita bagi 10 dulu. Jadi 200 kilo. 200 kilo tu kita bagi 2. Jadi makna 100 kilo. Jadi 100 kilo adalah 1/2 daripada 1/10. Betul tak gitu kan? Betul kan? Okey, itu maksud separuh ataupun 1/2 daripada 1/10. Tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan kedua-dua sama. Maksudnya kadang-kadang perlu kepada perbelanjaan, kadang-kadang tidak. Yang mana antara perlu kepada perbelanjaan dengan tidak perlu kepada perbelanjaan sama banyak. Hak yang perlu kepada perbelanjaan, contoh kita kata tanaman tu, padi tu kita boleh ambil 4 bulan. Contoh 4 bulan. 2 bulan perlu kepada guna mesin. Guna mesin, guna tenaga sebab nak sedut air sungai masuk. Lepas tu hak 2 bulan lagi dah apa kita guna air hujan. Jadi maksudnya separuh kita guna perbelanjaan, hak separuh lagi tidak. Okey, sama. Maka ketika tu wajib banyak mana? Nanti dah habis lagi. Au ushkila. Ataupun tidak jelas. Maksudnya kesamaran. Mushkil. Antara mana sama banyak ke? Ataupun tak sama banyak ke? Okey, ketika tu wajib kena keluar sebanyak 3/4. Apa ni 3/4? 3/4 daripada 1/10. 3/4 arba'il ushur. 3/4 daripada 1/10. Payah juga ni 3/4 daripada 1/10. Okey, mudah je.
katakanlah sebagai contoh, kita kata 2000 kilo saat ni, 2000 kilo kita bagi 10. Bagi 10 boleh 200 kilo. Okey, 200 kilo saat ni tu kita bagi 4. Kita bagi 4, jadi 50, 50, 50, 50 kan. Jadi ambil 3/4. Jadi bermakna 150 kilo. Okey. Kalau 1/10 200 kilo. Betul tak itu? Kalau 1/2 daripada 1/10 tu sebanyak berapa kilo lah? 100 kilo. 1/2 daripada 1/10 100 kilo kan? Oh tadi 200 kilo. Tu 1/10. 1/2 daripada 1/10 100 kilo. 3/4 daripada 1/10 waktu 150 kilo. Betul tak gitu? Betul tak? Betul eh? Okey. Ha, kalau tak betul kena masuk sekolah rendah mula bab matematik. Baik. Katanya wa illa fa biqisti. Dan jika tidak begitu maka dengan bahagian masing-masing. Kita tengok sendirilah. Kalau kita kata 4 bulan tempoh kita tanam padi. Sebulan je yang perlu kita keluar perbelanjaan. 3 bulan tidak. Okey, hak yang 3 bulan tu 1/10. Hak yang sebulan saat ni tu perlu keluar perbelanjaan adalah 1/20. Nah, jadi kita kira sendirilah. Pandai kira, bab ngira-ngira ni mudah je. Baik. Katanya dan wala tajibu illa bi buduwis sadahi fit tamar. Dia buah saat ni tu, dia tidak wajib zakat. Okey, bila apabila kita kata tamar ataupun anggur, bilakah wajib keluar zakat? Dia wajib keluar zakat apabila nyata elok buah tersebut. Maksudnya kalau cakap kita kok boleh dah nak ambil, kalau cakap kita kok boleh dah nak ambil, maksudnya buah saat itu bukan baru tubik, bukan putih lagi, okey boleh dah ambil. Okey, itu maksud atau makna budu wisadah fi tamar. Ketika buah saat itu boleh dah ambil, ketika tu wajib keluar zakat. Tu masuk waktu wajib keluar zakat. Baik, wasytidadil hab fi zar' dan kerah biji yang pada tanaman. Jadi kalau kita kata padi kerah dah. Di padi mula dia tubik kulit dia saja. Lepas tu dia masuk benda susu. Susu dah kerah lagi, lama-lama dia kerah. Okey, kerah tu maka tu dipanggil wajib dah zakat. Okey Abi. Lepas tu dia nak bincang berkenaan dengan khors. Khors mana dia? Khors membuat anggaran. Kita nak faham perbincangan khors, kita kena faham gini. Katakanlah kita ada ladang tamar sebagai contoh. Kita tak ada ladang tamar, ini contoh je. Akan datang mana tahu teknologi semakin canggih. Jadi ni orang tanah sawit, akan datang orang tanah tamar di Malaysia sebab teknologi semakin canggih kan. Benda tidak mustahil akan datang benda semakin canggih Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Baik, katakanlah kita ada ladang tamar. Sebagai contoh kita ada ladang tamar. Apabila siapa budu wisadahi, maksudnya buah tamar ni boleh ambil dah. Okey, kita kata masuk dah. Boleh dah. Nyata elok dah dia. Maka ketika tu wajib zakat. Dia kita apabila wajib zakat, kita tidak boleh tasarruf ke semua buah tersebut. Tidak boleh kita nak jual belaka, tidak boleh. Sebab ada hak fakir miskin sebanyak 1/10. Kalaulah kita tidak guna perbelanjaan untuk pengairan dia. Kalau kita guna perbelanjaan, hak tu 1/20. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kita nak jual ke, kita nak makan ke, sekali, tak boleh makan belaka. Bahkan mesti kena tinggal 1/10. Okey, selesai. Tetapi kalau kita buat proses kharsun, maka boleh kita nak jual belaka tamar kita. Kharsun mana? Anggaran. Maksudnya, seorang ataupun dua orang, orang yang pandai, dia mari masa molek buah masuk belaka dah, dia mari tengok anggaran. Okey, rutab ni, kita kata rutab. Apabila dia jadi tamar, dia akan tubik sekian-sekian-sekian. Lepas tu, tubik sekian-sekian. Apabila tubik sekian-sekian, mung kena bayar zakat sebanyak sekian-sekian. Okey, mung terima ke tak? Okey, terima dah. Okey, terima tu, maka ketika tu dia boleh, benda nak jual belaka, nak makan belaka, nak bagi belaka, tak ada masalah boleh. Tetapi dia mesti kena benda bayar zakat dalam zimmah dia. Maksudnya zakat masuk dalam zimmah dia. Okey, kita zakat dia gini, dia dua. Yang pertamanya pada awalnya zimmah zakat saat itu dia bergantung dengan ain. Dengan benda? Dengan ain. Dengan diri benda. Tapi apabila melakukan proses khors, dia akan bergantung dengan zimmah. Ini benda yang penting benda yang penting. Kita tak tahu penting melainkan kita bincang bab lain. Kita gini. Apabila seorang meninggal dunia. Okey, apabila seorang meninggal dunia,
Maka sebelum daripada pembahagian pusaka, ada al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Ada hak-hak yang bersangkut paut dengan harta peninggalan. Baik. Yang pertama sekali, hak yang bersangkut paut dengan harta peninggalan adalah al-haq al-muta'alliq bi'aini tarikah. Hak yang bersangkut paut dengan ain tarikah. Lepas tu barulah pergi kepada tajhizul mayyit, proses pengurusan jenazah. Barulah pergi kepada al-haq al-muta'alliq bi'adzimah, hak yang bersangkut paut dengan tanggungan si mati. Hutang yang bersangkut paut dengan tanggungan si mati adalah setelah daripada pengurusan jenazah. Manakala hutang yang bersangkut paut dengan ain, dengan diri peninggalan, adalah sebelum daripada pengurusan jenazah. Okey, jadi sebab itulah di antara perkara yang penting kita kena tahu, zakat ni bergantung dengan ain benda ke ataupun dengan zimah seseorang. Supaya kita kena kita dapat tahu bagaimana kau tertib dia, penyusunan dia. Okey, itu ada kabus secara ringkas saja. Cuma nak tahu secara panjang lebar, waktu kena masuk dalam perbincangan bab faraid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat proses kharsun, anggaran. Anggaran. Ahli dia pandai, ahli dia. Kalau kita dia kat kita ada tokai buah rambutan, ada tokai buah benda dokong, duku. Dia apabila duku kita masuk, tokai mari, dia mari dia buat anggaran. Dia tengok, okey. Duku awak, ambil bayar harga sekian. Sebab duku awak ada 4 piku, ada 5 piku. Dia dapat buat anggaran tau. Kalau dia jujur lah. Dia tak jujur, hok 6 piku. Dia dapat 6 piku, dia kebawa ketuang 3 piku je. Itu tak jujur. Jadi hok yang jujur sungguh. Hok jujur sungguh. Kalau tuang hok tak tahu kala benda, memang kena tipu lah. Kalau tuang hok yang pandai juga, eh, mana boleh 3 piku ni. Mu tengok molek kok. Ni 7 piku eh. Dia orang hak yang pakar, dia tengok, dia dapat kira dah banyak mana. Orang hak yang pakar. Jangan kira orang tak pakar. Orang tak pakar macam kita, dapat jalan. Kena tipu orang aje. Orang hak yang pakar begitu. Macam hak yang kita cerita bak lembu tadi, bak kambing. Orang pakar memang cukup. Dia tengok je, dia tahu dah. Macam orang hak yang kelaut. Ayah Hana cerita lah. Dulu kelaut, dulu dia ni pakai mesing. Dulu dia ada penyelang, orang nyelang. Okey, kawasan ikan dia nyelang tengok. Dia tengok ikan. Dia ke bawah. Ikan sekian-sekian. Banyak sekian-sekian. Dan kalau muka, kalau boleh belaka, tak lari daripada apa yang dia kabar. Mungkin lari 2-3 kilo, mungkin lari 10 kilo. Itu biasalah. Dia ayat pandai je. Baik. Jadi, itu makna khors. Hukum khors adalah disunatkan. Dia sebenarnya, proses khors adalah mempermudahkan kepada pemilik untuk menguruskan harta benda buah-buahan dia. Kalau tidak melakukan proses khors, maka payah sikitlah dia. Sebab dia tidak boleh guna semua sekali, kerana ada 1/10 hak fakir miskin yang ada pada buah tersebut. Tapi kalau melakukan proses khors, jadi bermakna dia berhutang zakat. Hak tu dia nak jual belaka tak apa, dia nak wik orang belaka pun tak apa, tapi dia kena bayar sebanyak apa hak yang dia telah terima. Okey, boleh faham kan? Jadi apabila melakukan proses khors, lepas tu dia terima, setelah daripada orang hak yang buat khors suruh dia jami dengan sukatan tertentu, maka ketika tu hak yang duduk dalam zimmah dia, tanggungan dia adalah sukatan tersebut. Baik. Itu maksud dia, wa yusannu kharsu thamari ala malikih. Sunat khars. Khars kita reti dah makna dia misal ni, buah di atas pemiliknya. Baik. Cuma orang hak yang nak buat anggaran tu, dia ada syarat dia. Wa syartul kharis ay yakuna dhakara. Mesti orang lelaki. Sebab dia urusan orang lelaki. Urusan gini, urusan apa semua sekali, ni urusan orang lelaki. Orang puan main urusan gini, jadi banyak waswah pulak. Jadi orang puan kan cerai wek kan, jadi takut banyak waswah. Jadi ni urusan orang lelaki. Okay, yang pertama, al-kharis mesti lelaki. Yang keduanya adalah Muslim. Mesti Muslim, kerana dia mesti orang yang adil. Orang kafir tidak. Yang ketiganya, huran, orang merdeka. Hamba tak boleh. Adlan, adil. Mesti tidak ada melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil, tidak melakukan perkara hak yang menjatuhkan maruah dia. Arifan, dan dia mempunyai pengetahuan. Dia adalah orang hak yang pakar lah, ahli dia lah. Kalau cakap kita, ni syarat dia. Tak cukup syarat ni, tak jadilah. Maka ketika tu, wa yudhamminul malika al-wajib fi zimmatihi. Al-kharisan itu, dia kabur kepada pemilik, supaya pemilik saat itu jami hak yang wajib dalam zimah dia, dalam tanggungan dia. Okey. Jadi sekian-sekian tu, aku buat anggaran, semua sekali buahmu kalau jadi tamar, banyak ni. Jadi apabila banyak ni, kena keluar zakat banyak ni. Okey, mu terima tak banyak ni? Keluar zakat. Aku terima. Okey, itu maksudnya.
wa yaqbal, dan menerimalah ia al-malik, thumma yatasarrafu fi jami'i thamar, kemudian tasarruf ia, ha, dia bolehlah nak buat benda pun pada keseluruhan buah-buahan tersebut. Baik. Cuma kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau masalah buah-buahan macam kita kata tadi sempit sangat, maksudnya hanya buah tamar dengan buah anggur sahaja yang wajib zakat, lain dak. Tapi kalau bab hubub ataupun biji ring, itu banyak sikit. Baik. Namun di sana ada juga lah pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan wajib juga kepada tanaman-tanaman tertentu yang selain daripada buah anggur dan buah buah tamar. Macam kat kita ni antara buah yang cukup mahal lah di tempat kita sekarang ni buah sawit. Orang ada sawit dia ni yang mai baru ni sampai ke 1,000 nang setang. Ni goyang kaki gitu. Kalau dulu hak yang masa 800-900, orang Felda tu pitih 50 ya tak mulut cucu wak cucu rokok. Patah anda tanya sungguh ke? Dia kata sebenarnya nak tubik sia aje. Silaknya dia pula 50 ya. Menyesal agak lepas benda tu, kata dia. Nak royaknya banyak pitih. Dan ni pagak lagi. Tapi ni mahal baja sekali dengan benda racung mahal. Tapi nak royak benda mahal lah sawit dia ni. Tapi adakah sawit walaupun mahal begitu wajib dia kena keluar zakat? Okey, mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i tak wajib zakat. Getah tak wajib zakat. Sawit tidak wajib zakat. Cuma kalau misalnya dia jual, lepas tu disimpan, okey, wajib zakat simpanan. Wajib zakat simpanan. Tak boleh ke? Ha. Kalau kita kata, kang, kita antara dalilnya adalah qiyas, kang. Tak boleh ke kita qiyas buah sawit dengan buah tamar? Lebih kurang je bulat sama bulat, pokok pun lebih kurang. Tak boleh. Sebab sawit dia bukan makanan asasi. Melainkan kalau mung hok yang qiyas saat itu menjadikan sawit tadi makanan asasi seperti buah tamar, boleh ya? Boleh ya? Baik. Nak qiyas ikut dang tak boleh. Seterusnya katanya kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu zakatin naqd. Babu zakatin naqdi, bab zakat emas dan perak. Wa zakatuhu rubu'ul 'ushri walau min ma'danin. Dan zakatnya adalah 2.5% sekalipun daripada emas dan perak. Wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqalan khalisatan wal mithqalu 24 qiratan. Dan nisab bagi emas adalah 20 mithqal yang tulin dan 1 mithqal bersamaan 24 karat. Wa nisabul fiddati 100 dirhamin islami. وَالْدِرْهَمُ 17 قِيرَاطًا إِلَّا خُمُسْ. Dan nisab perak ialah 200 dirham islami dan 1 dirham bersamaan 17 karat kecuali 1/5 karat. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. Dan apa yang lebih daripada demikian itu maka dengan hisabnya. وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا. Dan tiada apa-apa zakat pada emas dan perak yang tidak bersih sehingga sampai yang bersihnya itu kadar nisabnya. Wala fil huliyyi illam yuqsad kanzuhu wa yushtaratul hawlu fin naqdi. Dan tiada zakat pada perhiasan sekiranya tidak diniatkan simpan taruhnya dan disyaratkan sempurna haul pada emas dan perak. Wa fir rikazi al khumusu wala hawla fihi wala fil ma'dini. Dan pada harta karun kadar zakatnya 1/5 dan tiada haul padanya dan tidak bagi emas dan perak. Wa syartur rikazi an yakuna naqdan nisaba wa min dafinil jahiliyyati fi mawatin aw milkin ahyahu. Dan disyaratkan pada harta karun itu hendaklah emas dan perak yang cukup nisab daripada apa yang ditanam oleh orang jahiliyah pada kawasan yang terbiar atau kawasan miliknya yang diusahakannya. Baik. Kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan zakat an-naqd. Yang dimaksud dengan zakat an-naqd adalah asal naqdun maksudnya adalah mata wang yang selain daripada barangan, selain daripada hutang, tu yang dimaksud dengan an-naqd. Yang mana maksud zakat an-naqd di sini adalah zakat emas dan perak kerana suatu ketika dahulu mata wang adalah daripada emas dan perak. Mata wang emas dinamakan sebagai mithqal, manakala mata wang perak dinamakan sebagai dirham. Baik. Yang mana zakat mata wang, dia sama juga mata wang samalah duit kertas kita sekarang ni. Cuma sebagai tambahan maklumat,
sebenarnya duit kertas hala ni adalah perbincangan di kalangan ulama. Masa kini dan ulama sebelum daripada ni, adakah duit kertas ni wajib kena keluar zakat ataupun tidak? Adakah duit kertas ni berlaku riba padanya ataupun tidak? Tapi sebenarnya pandangan hak yang mengatakan tidak wajib zakat dan tidak berlaku riba adalah pandangan hak yang tidak kuat daripada sudut hujahnya pada sebenarnya. Cuma kita tidaklah untuk membincang isu tersebut secara khusus. Kalau kita bincang isu tersebut secara khusus, perlu kepada masa yang khusus untuk kita bincang. Hanya kita fokus kepada perkara tersebut. Cuma secara ringkasnya adalah al-awraq an-naqdiyah, kalau dalam bahasa Arab, ataupun duit kertas kita lah ni, duit-duit ada nak bawa? Ada-ada. Ha, duit kertas ni dia mengambil hukum seperti emas dan perak. Okey. Duit kertas ni, maka dia masuk dalam bab ni juga, zakat an-naqd. Dan zakatnya zakat an-naqd, mata wang, adalah rub'ul ushri, 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10. Tadi kita benda al-ushur 1/10, lepas tu kita ada nisful ushur 1/2 daripada 1/10, kita ada benda thalathatu arba'il ushur 3/4 daripada 1/10. Hak ni pula 1/4 daripada 1/10. Ni benda payah belaka. Okey, ye 1/4 daripada 1/10, boleh kita kata 1/40. Ataupun kalau pengiraan baru kita baik kata 2.5%. Okey, itu maksud 1/4 daripada 1/10. Okey, zakat mah, zakat perak adalah sebanyak 2.5% ataupun 1/4 daripada 1/10 ataupun 1/40. Dia maksud samanya. Cuma itu benda kadar zakat. Cuma nisab mas dia ada nisab, perak dia ada nisab dia. Wa nisabuz zahab 20 mithqalan khalisah. Nisab emas 20 mithqal, 20 mithqal hak yang khalis. Maksudnya khalis yang tidak yang tidak bercampur dengan benda yang lain. Kadang-kadang kita kan mah ni bukan mah mah 10. Kita kata ada mah 9, ada mah kita tak reti juga, bukan kita tak kemah. Cuma maksudnya kadang-kadang mah saat ni tu ada campuran dengan benda lain sehingga bukan mah 10. Baik. Jadi hak yang kata 20 mithqal ni mah hak tuling sungguh. Hak tak ada campuran dengan benda lain. Kadang-kadang dia nak campur dengan benda lain sikit, nak wikerah sikit, macam-macam lah. Kena tanya tokai mah lah. Baik, kena tanya tokai mah. Tokai mah tahulah. Baik, jadi nisab emas adalah sebanyak 20 mithqal yang bersih, yang tidak bercampur dengan benda yang lain. Dia lawang khalisah adalah maghshush. Maghshush tu adalah lawang bagi khalisah. Dia satu mithqal lebih kurang dalam 4.25 gram kan? 4.25 gram. Jadi bermakna 20 mithqal menyamai 85 gram. Jadi kalau mah saat ni tu mah yang tidak capur, mah tuling, tak capur, ya istilah panggil mah tuling ke? Tak. Mah tuling. Tu tak kemah ada dah ingat Allah. Tak ingat tak kemah ada. Mah 10 tu tak capur benda. Mah tuling lah. Ya? Betul dah. Tak kemah ada. Kita nak cari jauh-jauh. Okey. Matuling betul, orang kata matuling betul lah. Matuling. Betul dah kan? Ke salah istilah hang? Tak apa lah, pakai diri. Reka diri istilah tak apa, boleh reka. Tak salah. Tak dosa kita reka istilah hang? Tak dosa boleh je. Tak ada masalah. Ini bukan bida'ah. Ha? Reka istilah bukan bida'ah. Baik. Jadi, okey, kita taklah matuling. Hal tu kena cukup 85 gram. Baru sampai ni song. Jadi kalau sekiranya kita ada simpang mah sebanyak 85 gram, maka bermakna mah kita saat ni cukup nisab. Okey, kita kata kita setiap bulan 10 gram kita simpang. Okey, bulan pertama 10 gram, tak wajib lagi sebab dah cukup nisab lagi. 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram. Sampai ke bulan ke-9 jadi 90 gram. Okey, bulan ke-8, 80 gram. Bulan ke-9, 90 gram. Okey, jadi apabila 90 gram cukup dah nisab sebab nisab 85 gram. Maka apabila cukup 90 gram saat ni tu, maka bermula pengiraan haul. Okey, apabila mah saat ni tu berada dalam milik kita selama setahun dengan pengiraan tahun Islam, maka wajib kita kena keluar zakat. Baik. Sebanyak mana? Sebanyak 1/4 daripada 1/10. Maksudnya 2.5%. Kira dirilah. Manakala mithqal pula adalah wal mithqalu 24 qirat. Satu mithqal adalah 24 karat. Kita tak guna juga. Ambo tak tahu lagu mana 24 karat. Kita tak tahu
satu mithqal. Kita tahu kan ni? Benda kita tahu 4.25 gram. Hak tu je kita tahu. Wa nisabul fiddah, dan nisab fiddah, nisab perak 100 dirhamin islami. 200 dirham Islam. Tadi kita ada dah cerita kan. Dirham ada dirham yang sebelum daripada Islam, awal Islam, patu ada beberapa dirham. Yang kira 200 ni 200 dirham islami. Dia lebih kurang dalam 595 gram, lebih kuranglah. Ada hak yang kata 600, lebih kurang dalam 595 gram. Baik. Lebih kurang. Wa dirham 17 qiratan illa khumus qirat. Satu dirham dia menyamai 17 qirat melainkan 1/5 qirat. Dak siapa 17 qirat. Maksudnya dekat-dekat dengan 17 qirat. Sebab dia kata 17 qirat melainkan 1/5 qirat. Maksudnya 16 qirat 4/5 kan. 16 qirat patu 4/5. Sebab dia kata mengecualikan 1/5 kan. Jadi qirat yang ke-17 saat ni tu ambil 4/5 saja, 1/5 dibuang. Okey, itu maksud dia. Katanya wa ma zada ala dhalika fa bi hisabi. Hak yang lebih di atas demikian itu maka dengan hitungnya. Maksud dia you nak kabar zakat naqd dia tidak sama dengan zakat binatang. Zakat binatang kita ada waqs. Maksud dia kita ada bilangan hak yang dimaafkan, hak yang tidak wajib keluar zakat. Contoh kita kata unta apabila cukup 5 ekor maka wajib kena keluar seekor kambing. 6 ekor seekor kambing lagi, 7 ekor seekor akhir, 6 ekor, 7 ekor tu dimaafkan. 8 ekor, 9 ekor seekor kambing, cukup 10 baru tukar kepada 2 ekor kambing. Manakala zakat naqd dia tidak sama lagi tu. Kalau misalnya kita kata 85 gram cukup nisab. Kalau aku ada 90 gram, mungkin kena keluar 2.5% daripada 90 gram. Kalau mu ada 100 gram, kena keluar 2.5% daripada 100 gram. Okey, dia tidak ada awqas. Ia berbeza dengan masalah zakat masyiah ataupun mawashi, zakat binatang. Katanya wala syai'a fil maghshush hatta yablugha khalisuhu nisaba. Dia tidak ada sesuatu bagi pada emas hak yang dicampur dengan benda lain, mah hak yang bukan kita Islam dia Islam dia kalau mah yang ada campuran, istilah dia benda. Tak tahu juga. Baik, sehingga sampai hak yang bersihnya nisab. Okey, kita saat ni hak yang 85 gram hak yang bersih. Kalau ada campuran ia bukan 85 gram. Gitu. Kena kira 85 gram hak yang khalis. Mungkin dicampur dengan tembaga sebagai contoh. Hak tembaga tu tak kira lah, buanglah. Campuran banyak mana tu kita buanglah. Mungkin sampai ke 90 gram, mungkin sampai ke 100 gram. Okey, kita nisbah kepada campuran sekian-sekian, nisbah dia lepas tu mah sekian-sekian banyak. Jadi kalau nak cukup 85 gram, mesti keseluruhan saat ni tu sampai kepada 100 gram sebagai contoh. Maka nisab dia adalah 100 gram. Okey, boleh faham kan? Baik. Katanya wala fil huliyil mubah illam yaqsid kanzah. Dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang diharuskan. Dia perhiasan perempuan ada perhiasan. Gata tu gata, gelang, cicing, subang. Dia ada hak yang diharuskan dan ada hak yang diharamkan. Kalaulah perhiasan itu diharuskan, maka tidak wajib zakat. Kalau orang tanya, apakah hukum zakat gelang gata orang puak? Itu dipanggil al-huli. Okey, kita kata mana? Kena tengok. Gelang gata cicing dia saat itu lebih daripada kadar uruf ke ataupun tidak. Kalau masih lagi dalam kadar uruf, ramai-ramai orang pakai lagu tu, urus setempat lah. Dia apabila urus setempat, ia berbezalah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kalau tempat tu orang kaya belaka, mungkin uruf dia lebih banyak berbanding dengan uruf kawasan orang miskin. Dia tak sama. Kita kawasan ni kawasan orang miskin, pendalaman orang duduk tu. Di kawasan pendalaman Hulu Temeleng, kawasan tu orang ada pitih mana kawasan tu Hulu Temeleng. Contoh, okay, uruf dia tak sama dengan uruf kawasan duduk Kuala Terengganu. Kawasan Kuala Terengganu orang banyak itis saja. Sebagai contoh, dia tak sama. Dia tengok uruf setempat. Dia tengok kepada benda uruf setempat. Jadi tengok ramai-ramai orang puan pakai lagu mana. Kalau lebih daripada kadar uruf, maka hukum dia adalah haram. Kalau masih lagi dalam kategori kadar uruf, maka diharuskan. Ada anda bacalah yang benda kenyataan yang dikeluar oleh jabatan Jabat Agama ataupun Maidam. Dia kata kalau uruf Terengganu ni 850 gram
ke bawah. Tu uruf orang Terengganu. Sebab orang Terengganu banyak binti kali. Kaya sebab mah banyak di Terengganu. Okey, 850 gram ke bawah. Mungkin akan datang lebih banyak lagi. Dia boleh berubah. Dia uruf ni boleh berubah daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Okey, jadi kalau di Terengganu sebagai contoh, kalau orang puang tu pakai mah 850 gram ke bawah, maka masih lagi dalam uruf. Dia panggil al-huli al-mubah. Maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Mungkin orang pula Pinang, banyak lagi. Mungkin orang Pinang 2 kilo ke, 3 kilo ke uruf dia. Mana kita tahu kan? Tengok uruf setempat lah. Uruf setempat. Baik. Kita kata mungkin akan datang semua sekali kan? Jadi, perhiasan yang diharuskan, dia tidak wajib zakat. Dia perhiasan diharuskan bukan mesti milik perempuan. Bukan kalau milik lelaki pun kadang-kadang diharuskan. Orang lelaki dia mempunyai perhiasan gelang, gata. Tapi bukan pakai diri dia. Dia nak wih orang sewa. Sebagai contoh, dia nak wih orang sewa. Ataupun nak wih orang pinjam. Kita kata nak wih pinjam. Dia beli ni, nak wih, nak pakaikan kepada adik dia, kepada mak dia. Tapi bukan nak wih teruh. Nak wih pakai kepada adik dia, kepada mak dia. Bukan nak wih teruh. Okey, itu dipanggil termasuk dalam al-huli al-mubah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya mana lagi? Illam yaqsid kanzah, sekiranya dia tidak qasad untuk simpang. Kalau dia qasad untuk simpang, maka wajib kena keluar zakat. Dia kadang-kadang maksud kosak untuk simpang, apa tu dipakai. Kadang-kadang orang puang tak faham. Orang puang dianggap lagu mana hak yang pakai saat itu mesti kena duduk tangan sokmo. Dia bukan begitu. Dia bukan mesti duduk tangan sokmo. Kalau dia buat giliran pun dia masih lagi kosak untuk pakai. Dia bukan mesti kena duduk tangan sokmo. Bukan mesti. Oh, main 850 gerai duduk tangan ai. Lenguh tangan nombor bawang apa semua sekali lenguh. Nguruk sokmo. 850 gram bukan gengang berat tau. Oh, kat skelu tau. Mai duduk tangan. Ay. Jadi, dia bukan mesti pakar sokmo. Bukan mesti pakar sokmo. Seterusnya, kata dia, وَيُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي النَّقَدْ, disyaratkan al-hawl cukup setahun. فِي النَّقَدْ pada mata wang. Okey, disyaratkan cukup setahun pada mata wang. Kerana di sana ada hadis yang tadi kita baca dah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul, tidak ada zakat pada harta sehingga cukup setahun. Jadi kalau zakat naqd mesti cukup setahun. Jadi zakat duit pun mesti kena cukup setahun. Tadi ada orang tanya berkenaan dengan masalah zakat gaji. Zakat gaji adakah disyaratkan haul ataupun tidak? Baik. Masalah zakat gaji, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, masalah gaji ni bukan benda yang baru. Dulu pun ada gaji. Gaji ni bukan benda baru. Ni dulu pun orang kerja pun ada gaji dia juga. Tapi mungkin gaji dia bayaran berbeza dengan sekarang leni. Yang menjadi benda mata pencarian asas. Okey leni. Sekarang leni, zakat gaji adakah disyaratkan haul ataupun tidak? Secara ringkasnya, kalau kita buka dalam kitab fiqah mazhab Imam Syafi'i, dia kata ni wa yushtaratul haulu fi naqd al-awraq an-naqdiyah, dimasuk di bawah perkataan an-naqd. Maka gaji hak yang kita dapat kalau kita simpang cukup nisab, yang mana nisab saat itu cukup haul, maka jelas wajib kita kena keluar zakat. Tapi kalaulah setiap bulan kita dapat terus kita bayar zakat, maka itu bukan pandangan majoriti ulama fiqh. Ada pandangan sebahagian daripada ulama mu'asarah, antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang berpandangan bahawasanya wajib zakat gaji. Setiap kali boleh gaji, keluar zakat. Cuma kalau nak buat juga begitu boleh, atas pandangan majoriti ulama, iaitu kita guna kaedah ta'jiluz zakah. Guna kaedah benda menyegerakan zakat. Tapi sebenarnya bab ta'jiluz zakah nanti kita akan cerita lepas ni. Kita boleh minta mula kalau bab ta'jiluz zakah sampai masa dak wajib zakat atas kita. Boleh minta mula. Mari mula piti hak yang aku bagi tu sebab dak wajib atas aku zakat. Nanti kita akan tengok bab ta'jiluz zakah lepas daripada ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan wa yushtaratul haulu fi naqd, disyaratkan alakan haul pada naqd. Naqd maksudnya mata wang, mah, perak, patu begitu juga duit mesti kena cukup haul.
Dan anda cerita dah saat ni, zakat gaji kalau mengikut pandangan majoriti ulama' fiqh, mengikut kaedah ulama' fiqh, mengatakan tidak wajib, melainkan apabila cukup haul. Namun ada sebahagian daripada ulama' masa kini yang mengatakan, sebahagian saja, bukan sebahagian besar, sebahagian kecil. Sebahagian besar masih lagi mengatakan tidak wajib. Baik, sebahagian kecil mengatakan wajib zakat gaji dengan syarat-syarat tertentu. Sekali boleh, wajib zakat. Setiap kali boleh, wajib dia kena keluar zakat. Baik. Dan ada hak yang mengatakan boleh kerana qiyas dengan zakat-zakat qiyas dengan zakat tumbuh-tumbuhan. Kan Allah Taala kata dalam Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih, berilah akan haknya ketika harimu tuai dia. Jadi setiap kali tuai wajib kena bayar, setiap kali tuai wajib bayar, setiap kali boleh gaji wajib kena bayar. Tapi masalah kadang-kadang qiyas pada satu sudut tapi pada penghujung menyalahi. Mana zakat nu zakat tanaman saat itu 1/10, tapi zakat gaji tak bukan 1/10 pula, 1/40. Jadi banyak bermasalah lah. Baik, jadi sebab itulah majoriti ulama mensyaratkan mesti kena cukup haul. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut dia nak cerita zakat rikaz pula. Rikaz makna benda rikaz. Kita di sana ada rikaz. Rikaz ni adalah makna dia dafinul jahiliyah. Harta yang ditanam oleh orang jahiliyah dulu. Harta yang ditanam oleh orang jahiliyah. Jadi kita jumpa harta dalam tanah, dalam bumi. Baik. Maka kita tengok kepada tarikh yang ada saat ni itu adalah tarikh sebelum daripada datangnya Islam. Sebagai contoh, sebelum datangnya Islam. Maka itu yang dinamakan sebagai rikaz. Tapi kalau kita tengok dalam tulis tarikh ataupun ada tulis bismillah, maksudnya macam ke orang Islam dah, maka tu dipanggil bukan rikaz, orang tu dipanggil luqatah. Dia ada perbezaan di antara rikaz dengan luqatah. Dan dia ada selagi, kita kata memang kalau kita tengok saat ni tu tarikh belum lagi Islam orang setempat ni, tapi kalau kita tengok tarikh ni dakwah Islam sampai dah tempat ni. Okey, dakwah Islam sampai dah tempat ni, cuma orang ni sini ni masih lagi belum masuk Islam. Maka harta tersebut bukanlah rikaz, hak tu adalah harta faid. Boleh tengok dalam kitab Bushrul Karim. Dalam kitab Bushrul Karim dia ada sebut. Boleh tengok, dia kata au kana dafin man asara al-islam wa balagathu ad-da'wah fa huwa fayy. Ataupun tanaman orang yang semasa dengan Islam dan telah sampai dakwah Islam kepada dia, maka harta tersebut bukanlah rikaz, itu adalah fayy. Dia fayy, dia ada saluran dia. Rikaz ada saluran dia, luqatah ada saluran dia. Maksudnya hukum dia berbeza. Luqatah ni maksudnya benda yang tercicir. Rikaz wajib kena keluar zakat sebanyak al-khumus, 1/5. Kita buka tanah yang tak ada dimiliki oleh siapa-siapa lagi, kita buka tengok payamah, bapak payamah. Tengok oh lama dah payamah 800 tahun lepas dah ataupun kita kata 2000 tahun lepas dah sebelum daripada diutuskan Nabi Muhammad lagi Hak tu dipanggil rikaz. Maka wajib kita kena keluar zakat sebanyak 1/5. Hak 4/5 lagi hak kita lah. Hak nak bagi dah, nak bagi ya. Tapi nak bagi balik kau. Gitu. Jadi tak apa, boleh kita dah tu. Hak kita tu, rezeki kita tu. Okey, itu maksud dia. Lepas tu adakah perlu disyaratkan haul? Katanya wala haula fi, tidak ada haul padanya. Di antara hak yang tidak disyaratkan haul tanaman, buah-buahan, rikas tidak disyaratkan haul. Tak ada haul. Boleh terus kena keluar zakat. Katanya wala fil ma'din. Dan tidak disyaratkan haul padanya dan juga tidak pada ma'din. Wala fil ma'din wa huru ataf fil ma'din atas pada fihi la tu taukid nafi. Wala haula fil ma'din. Dia tidak ada haul pada al ma'dini galiang. Maksudnya kita pergi ngayok mah kita dapat mah. Adakah apabila kita dapat mah lepas daripada kita ngayok tu mesti kena cukup setahun dulu baru wajib kita keluar zakat? Tak. Wajib keluar zakat selalu. Itu maksud ma'din. Baik, katanya wasyat wasyartur rikaz, syarat rikaz. Rikaz ni tadi kita cerita dah dafinul jahiliyah, ay yakuna naqdan nisaba, bahawa adalah ia naqdan. Naqdan ni maksud dia naqdan. Naqdan ni maksud dia adalah mah perak. Itu maksud naqdan. Hak yang dia jumpa mah perak. Kalau jumpa besi golok lama, hak tu tak wajib zakat. Hak yang wajib zakat rikaz adalah naqd saja. Lepas tu nisab, kena cukup nisab.
Ada jumpa tapi segereng je jumpa, tak banyak mana segereng. Baik, ha tu dak wajib zakat. Memang jumpa ada oh. So tu, timbang-timbang ada 2 gereng setengah. 2 gereng setengah. Dan nisab kita kata 85 gram. Ataupun 10 gram banyak sikit ah sebab 2 gereng setengah nak anjing kau dia. Okey, kita tak 10 gram. Ha jumpa 10 gram. Dak cukup lagi nisab ah. Ha dak apa dak ya keluar zakat ah. Ha tu dak apalah milikmu ah seorang dah lah. Ha buat belanja kawan-kawan dah hari pagi-pagi. Ha tu nisaban. Baik. Katanya wa min dafinil jahiliyah, ataf pada naqdan. Syarat rikas adalah ia daripada dafinil jahiliyah. Apa hak yang ditanam oleh orang-orang jahiliyah. Ha tu makna dafin al jahiliyah. Benda hak yang ditanam oleh orang jahiliyah. Mah perok hak yang ditanam oleh orang jahiliyah. Maksud jahiliyah adalah orang hak yang benda ada sebelum daripada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu, kita tengok alamat lah. Mungkin kita tengok tarikh, mungkin kita tengok ada tanda-tanda. Ahli sejarah dia tahulah bila-bila. Lepas tu syarat dia lagi adalah wafi mawat. Dia pada tanah yang terbiar. Maksudnya tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau tanah tu ada milik orang, maka kena bagi ketuang dia, tuang tanah lah. Ataupun milkin ahyahu, ataupun milik yang dia yang menghidupkan tanah tersebut. Memang tanah ni tanah dia, tapi dia dulu bukan beli orang pun. Dia memang dia yang buka tanah ni. Okay, sebagai contoh tu maksud milkin ahyahu. Maka barulah dikirakan sebagai rikas. Kalau kita orang suruh buat, contoh kita kata tanah orang, kita buat kebun, kita gali telaga, tiba-tiba jumpa, kita kata ni rikas, tak boleh gitu. Tu kena bagi kepada tuan tanah lah, hak dia lah, tanah dia. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Faslun fi zakati tijarati. Fasal pada menyatakan zakat perniagaan. Wa fi tijarati rubu'ul usyri wa syurutuha sittatun. Dan pada zakat perniagaan itu 2.5% dan disyaratkan padanya 6 perkara. Al-awwalu al-urudu dunan naqdi. Pertama, segala jenis barang perniagaan kecuali emas dan perak. Athani niyatu tijarati. Keduanya, niat untuk berniaga. Athalithu iqtiranun niyati bitamalluki. Ketiganya, disertakan pada niat itu dengan terima milik. Arrabi'u ayyakunat tamalluku bimu'awadatin. Keempat, hendaklah terima milik itu dengan mu'awadah. Al-khamisu alla yanidda naqisan binaqdihi fi athna'il hawli. Kelima, hendaklah ia tidak kurang dengan naqadnya pada pertengahan tahun. As-sadisu alla yaqsidal kunyata fi athna'il hawli. Keenam, tidak berniat menghimpunkan harta untuk milikan sendiri pada pertengahan tahun. Wa wajibuha urubu'u usyril qimati wa yuqawwamu bi jinsi ra'sil mali aw bi naqdil baladi in malakahu bi 'irdin. Dan yang wajib daripada zakat perniagaan 2.5% daripada nilai harta perniagaan dan dinilaikan dengan jenis modal atau mata wang negeri sekiranya dimiliki dengan 'ird. Wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril hawli. Dan tidak disyaratkan ia sampai nisab kecuali pada akhir tahun. Antara perkara yang penting yang kita kena tahu adalah zakat perniagaan. Sebab kita ni banyak macam-macam perniagaan yang dibuat sekarang ni. Ada perniagaan online, ada yang offline, macam-macam lah perniagaan sekarang ni. Dan perniagaan ni sampai ke pelajar-pelajar pun buat. Kadang-kadang dalam melakukan perniagaan, tidak mengetahui zakat perniagaan, menyebabkan kita tertinggal perkara hak yang diwajibkan. Jadi apa hak yang disebut di sini adalah wa fi tijarati rub'ul usyr. Pada perniagaan zakat dia adalah sebanyak 1/4 daripada 1/10. Maksudnya 1/40 ataupun 2.5%. Okey. Jadi zakat perniagaan dia sama dengan zakat an-naqd. Baik. Zakat perniagaan dia ada syarat-syarat dia. Syaratnya ada 6. Wa syuruquha sittah. Syaratnya ada 6. Al-awwal, asyaratul awwal, syarat yang pertama adalah al-urud dunan naqd. Maksudnya barangan, bukanlah mata wang. Maksud barangan di sini adalah zak dia saat ni tu, kalau kita tidak niagakan, tidak wajib zakat. Zak dia. Itu makna urud. Baju. Baju kalau kita tidak niaga, tak wajib zakat. Piyah. Sebagai contoh. Buku-buku. Kalau kita tidak niagakan, maka tidak wajib zakat. Itu maksud al-urud.
Al-urud ni adalah zat dia, kalau tidak diniagakan tidak wajib zakat. Manakala mata wang, mah dan perak, dia cukup zakat ain. Maksudnya zakat diri dia. Jadi kalau kita niaga mah pun tetap dia panggil diri mah saat itu wajib kita kena keluar zakat. Baik. Okey, itu maksud al-urud du dan naqd. Al-thani, yang keduanya adalah niyatu tijarah, niat berniaga. Kalau tidak ada niat berniaga, maka tidak wajib zakat perniagaan. Al-thalith, yang ketiga adalah iqtiranun niyati bitamalluk, menyertai niat ketika kita memiliki perkara tersebut. Okey, contoh, kita bawa piti, okey, kita bawa piti, kita pergi beli barang. Jadi kita nak beli benda, kita kata nak beli benda, contoh banyaklah kita boleh contoh nak beli piyah dengan kat dalam Ramadan ni, dekat dengan raya ni, beli piyah lah aku sikit, piyah, jubah, okey, kita nak beli jubah, kita pergi di Vietnam, boleh pergi dah Vietnam lah ni kan, okey, pergi di Vietnam, biasanya orang ambil jubah ke di Vietnam lah, murah sikit, Vietnam tau, betul Vietnam, tak ingat dah Vietnam ke, betul dah, tak ada tokeh seorang sini. Baik, orang ambil di Vietnam rasanya biasa sebelum daripada ni. Biasa dengar tak ambil di Vietnam? Biasa dengar? Tu sahabat kita. Biasa dengar kan? Aku dah ingat dah ambil. Betul dah di Vietnam rasanya. Lupa dah. Tak tahu tak? Bukan kaki negara ni, kaki belajar. Tak tahu lah. Baik. Jadi masa dia beli saat ni tu, dia beli jubah 100 lah. Dia beli jubah 100 lah. Okey. Dia beli jubah 100 lah. Ada niat untuk berniaga. Yang pertama. Lepas tu, niat untuk berniaga saat ni tu disertakan ketika dia memiliki barang yang tersebut. Bukan beli 100 lah, tujuan nak bagi. Lepas tu, balik tengok orang jual mahal ni, kalau niaga ni boleh bitih pula. Hak utuh kat lagi, aku beli pula, baru bagi kat orang. Ya, kadang-kadang kaki niaga gitu, kaki niaga. Kaki niaga dia, otak dia nak cari benda utuh sama. Jadi mula memang beli 100 lah, tu nak mikir nak bagi kan anak yatim. Dah niat tau. Lepas tu, pergi kat bazar, Allah. Mahal jubah ni, sama dengan jubah aku beli. Jual dulu hak ni, hak utuh baru aku beli bagi orang. Okey, contoh. Jadi hak tu, dia tidak wajib zakat perniagaan kerana masa pemilikan dia saat ni tu, dia tidak niat lagi niaga. Bahkan dia niaga setelah daripada dia memiliki barangan tersebut. Okey, yang pertama mesti kena niat niaga. Yang keduanya adalah menyertai niat dengan memiliki barangan tersebut. Cuma yang ketiga, yang keempat adalah ayyakuna tamalluku bi muawadhah. Pemilikan saat itu ada gantian, ada bayaran. Kalau tidak ada bayaran, ia tidak wajib zakat, tidak ada lagi zakat ataupun tidak wajib lagi zakat tijarah perniagaan walaupun tujuan untuk dia niaga. Okey, contoh pemilikan bukan bi muawadhah. Dia boleh saka. Ayah dia meninggal dunia, dia pun dak doh boleh niaga pula barang banyak Okey, contoh. Tak kira dia meninggal dunia, jatuh ke dia sebagai contoh. Tak boleh niaga. Sekarang ni dia dapat barang saat itu melalui pusaka. Walaupun masa milik saat itu dia niat untuk berniaga, tetapi oleh kerana pemilikan saat itu bukanlah dengan ada iwab, ada bayaran, maka dia tak jadi lagi perniagaan. Dia jadi perniagaan apabila pemilikan saat itu ada bayaran. Baik. Dia bayaran dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya muawadhah mahdhah. Yang keduanya adalah muawadhah ghair mahdhah. Contoh kita kata muawadhah ghair mahdhah adalah ni sebagai contoh. dia ada perbezaan muawadhah mahdhah ni adalah dia tak jadi kalau sekiranya rosaknya bayaran. Hak yang keduanya kalau rosak bayaran dia tidak akan rosak muawadhah tersebut. Okey. Dalam kitab kita baca cepat-cepat, dalam kitab Bushrul Karim dia contohkan ghairi mahdhah. Contoh dia kata wa mahar tu apa? Mahkawin lah. Mahkawin itu dipanggil ada muawadhah. Orang lelaki bagi kepada perempuan mahkawin, dia ada muawadhah, iaitu halal perempuan tersebut kepada lelaki. Jadi kalau orang puang saat itu, baik, masa dia dapat mahkawin saat itu, okey, dia tamalluk mahkawin, dia niat untuk berniaga. Sebab dia minta mahkawin dia bukan duit. Dia minta benda mahkawin dia cicing 30 betuk. Betuk yang berbeza. Dia nak nega dah. Contoh nak nega dah. Boleh nega lalu.
Okey, ketika tu jadi harta, tapi cicing, kita tak payah tak cicing mah lah. Sebab cicing mah air dia kan. Kita kena cocok tak cicing benda mah putih, contoh kan. Okey, ataupun kita kata cicing ikutlah, cicing dia pun reka je lah. Reka diri lah contoh tu. Okey. Berapa dah? Yang keempat, al-khamis alla yanidda naqisan binaqdihi fi athna'il haul. Dia tidak tangdid, maknanya dia tangdid. Tangdid ni barangan bertukar menjadi mata wang. Hak yang kita guna untuk membeli barangan tersebut. Dia tidak bertukar menjadi mata wang yang kurang dengan mata wang tersebut pada pertengahan haul. Okey, kita nak faham masalah ni, kita contoh gini. Kita sekarang ni kita beli tanah untuk diniagakan. Dengan bayaran sebagai contoh. Kita tanah dak luah manalah, tanah hak dalam mang je. Beli 10,000 je. Beli tanah 10,000 je dalam tanah kawasan ni mah. Ha, okey beli 10,000 tanah. Kita nak jual. Okey, sekarang ni masa kita dapatkan tanah tersebut ada muawadhah, ada bayaran. Okey, kita bayar. Masa kita beli tanah saat ni tu, masa kita memiliki saat ni tu, memang kita niat untuk berniaga. Okey, disertakan niat dalam kita memiliki tanah tersebut. Okey, berapa dah? Seterusnya, tiba-tiba, dadang cukup setahun. Okey, dadang cukup setahun, tanah tu laku. Okey, boleh-boleh faham kan? Saat ni kita beli RM10,000. Dua bulan kita beli tanah, tanah tu laku. Okey, jadi mana tanah saat itu telah bertukar kepada mana? Kepada mata wang balik. Okey, boleh faham? Tanah saat itu telah bertukar kepada mata wang. Apabila telah bertukar kepada mata wang, kita kena tengok mata wang yang tanah bertukar saat itu, dia kurang tak daripada nisab. Kalau kurang daripada nisab, maka putuslah haul tijarah. Kalau kita beli tanah yang lain, dikirakan haul yang baru. Boleh faham? Okey, kita buat contoh sekali lagi. Hak yang kelima ni payah sikit. Okey, kita buat contoh sekali lagi ya. Kita beli tanah harga RM10,000 dengan niat untuk diniagakan. Masa kita beli ya. Bukan kita beli untuk duduk lepas tu baru kita nak niagakan. Hak tu masalah lain. Hak ni masa kita beli kita niat untuk diniagakan. Tiba-tiba cukup setahun masih lagi belum ada pembeli. Maka tanah saat itu dipanggilnya barangan urud at-tijarah, barangan perniagaan. Maka pada cukup apabila cukup setahun mesti dinilai harga tanah tersebut dengan harga semasa. Apabila kita nilai, tiba-tiba tanah saat itu memang cukup nisab. Okey, nilai yang cukup nisab, maka wajib kita kena keluar zakat sebanyak 2.5%. Okey, boleh. Satu. Yang kedua, nilai cukup setahun. Okey, kita beli tanah ni harga 40. Oh, 40. Kita kata memang benda lebih daripada nisab lah kita beli. Okey. Dia cuma kalau kita beli dengan duit, kalau kita beli dengan duit RM40,000, kita permulaan nisab saat itu bukan masa kita beli permulaan nisab. Permulaan nisab adalah permulaan kena kira duit itu sendiri. Sebab duit sendiri kan dia wajib zakat juga kan. Jadi kita ada pitih RM40,000 sebab boleh saka 2 bulan lepas. Lepas tu cukup 2 bulan kita beli tanah. Okey, bermakna nisab kita saat itu kira 2 bulan lepas dah. Nisab kita. Okey, boleh faham. Lepas daripada tu apabila kita beli tanah cukup setahun tak ada orang beli lagi. Okey, tanah saat itu dipanggil benda urud at-tijarah sebab masa kita beli memang tujuan untuk kita berniaga. Okey, boleh. Memang kita nak cari siapa pembeli tak ada. Okey, cukup setahun nilai semula dah jadi RM15,000. Hak 40 jadi RM15,000. Memang untung besar sungguh lah tanah tu. Baik, maksudnya jatuh harga tanah di kawasan tersebut. Lepas daripada banjir, orang nilam jatuh berdegung harga tanah situ. Contoh, RM15,000. Okey, dah cukup nisab. Sebab nisab dia adalah kena kira harga emas, 85 gram. Lebih kurang dalam RM20,000, lebih kurang gitulah. Okey, dah wajib zakat. Sebab dah cukup nisab. Okey, berapa dah? Dua. Yang ketiga. Sekarang ni, kita beli tanah. Okey, kita tadi kita kata beli dengan duit. Kita nak contoh beli dengan belai. Ada orang nak jual tanah. Kita kata, mu nak jual berapa? Nak jual sekian-sekian. Dah mu nak jual sebab benda. Aku nak beli 4 kali 4. Dia kata, aku nak beli 4 kali 4. Eh, gini boleh tak? Aku mu ambil kat 4 kali 4 aku, aku ambil tanah mu. Okey. Aku mu ambil 4 kali 4 aku ambil tanah mu. Jadi dia dalam hati dia, oh tanah ni mahal kawasan ni eh. Boleh hutang besar aku ni. Tanah ni eh. Bunyi-bunyi kata nak kereta api nak kena sini. Bunyi-bunyi kata api nak kena. Oh, dah kereta api kena, parok lah. Contoh. Baik. Ada ni luar tajuk sikit. Ada
masa nak buat kereta api baru ni tu, dia ada yang setengah-setengah tu dia tahu kawasan mana nak kena kereta api, dia beli tanah. Dia beli tanah, dia pecah lu. Ha, dia nak suruh bayar mahal, last kali kereta api kona. Nengung dia. Kawan kok. Nengung dia kata. Okey, jadi sekarang ni, dia nak beli tanah. Kawan dia nak jual tanah, dia ada piti. Tapi kawan ni nak beli 4 kali 4. Dia ada 4 kali 4. Ha, dia kata tanah ni boleh piti. Dia pun beli tanah tersebut dengan bayaran 4 kali 4. Okey. Jadi permulaan haul perniagaan dia apabila dia memiliki tanah tersebut. Tanah tersebut apabila dia kosak untuk diniagakan, ketika dia memiliki tanah tersebut dan dia dapat tanah tersebut dengan muawadah, maka tanah tersebut adalah urud at-tijarah. Apabila dia laku sampai ke setahun, maka dia kena nilai tanah tersebut. Okey, boleh faham? Kadang-kadang nilai yang saat ni tu nilai yang sama dengan harga kereta dia dan mungkin lebih rendah dan mungkin lebih tinggi. Kalau lebih tinggi tu dipanggil benda keuntungan. Kalau lebih tinggi, dia beli kereta dia 4 kali 4 dia 60. Masa nilai saat ni tu tanah 100. Oh, jadi untung 40 dah. Okey, boleh faham? Untung 40. Maka dia kena keluar banyak mana zakat? Kena keluar 100. Kan tadi kita kata 60, nilai pada penghujung 100. Sebab keuntungan saat itu dia kena mengikut haul bagi asal. Okey, boleh faham? Dia mengikut haul bagi asal. Jadi wajib kena bayar zakat sebanyak 100 ribu. Jadi kira 100 ribu kena bayar 2 ribu setengah, 2.5%. 2 ribu setengah. Okey. Jelas kan? Dia tak apa lagi yang kita nak bincang eh. Kena ambil gambaran awal dulu. Kadang-kadang gelak gambar. Kalau orang niaga mungkin nak gelak gambar sikit sebab dia nampak pitih cerah sikit. Mata. Dia gitu. Jadi orang niaga memang nak gelak gambar lah. Orang hak nak niaga ni benda pun lok nak cakap eh. Okey. Kita masalah tanzid. Makna benda tanzid. Okey, sekarang ni kita beli tanah ni. Kita beli tanah ni dengan harga RM50,000 sebagai contoh. Pitih hak yang kita ada RM50,000 saat ni tu. Ni sebagai contoh RM50,000 hak yang kita pitih kita saat ni tu, kita dapat melalui pusaka. 2 bulan lepas. Kita kata dapat pusaka pada bulan Muharram. Muharram, Safar. Masuk Rabiul Awal, kita beli tanah. Dengan duit tersebut tujuan untuk diniagakan. Maka tanah saat ni tu jadi benda urub at-tijarah. Permulaan haul ketika kita memiliki duit tersebut. Kerana duit tersebut cukup nisab. Okey, boleh faham. Tiba-tiba tengah haul tak sampai lagi setahun, tanah daripada permulaan tu tak sampai lagi, kita jual dah tanah tersebut. Kita jual dengan harga murah. Dah memang mak sendiri nak, mak kata we ke mak lah tanah ni, mak nak mati dah, kat mak mati boleh kebu pula saka. Mak nak beli bukan mak nak saja, mak nak beli. Tapi mak tu kan nak beli mahal, beli murah-murah je. Mak ada dalam 10 ribu je. Biarlah dah ke mak sendiri kau bagi lah 10 ribu. Okey, tu dipanggil tanzir. Maksud dia, barangan saat itu telah bertukar kepada mata wang yang dibeli tanah. Okey, boleh faham? Yang mana mata wang tersebut kurang daripada nisab. Faham tak? Beli 10 ribu je. Kurang daripada dia, nisab. Maka putus haul tijarah. Okey, boleh faham? 10 ribu, dia beli pula tanah. Okey, 10 ribu dia beli tanah. Maka kira haul tijarah yang baru. Okey, boleh faham? Kira haul tijarah yang baru. Duduk sebentar, cukup haul, nilai tanah saat itu RM500,000 berkat diwi ke mak dia. Wis semangat balik. Okey, berkat diwi mak dia. Maka dia kena keluar zakat sebanyak-banyak dia. RM500,000 lah. Okey, boleh faham kan? Jelas tak? Okey. Berapa dah? Tak ada ingat dah berapa. Okey, seterusnya, kita buat contoh lain pula. Dia sekarang ni beli tanah ni, katakanlah dia beli tanah ni dengan harga RM50,000. Kita buat contoh tanah ya. Kita dia beli RM50,000 dengan duit yang didapat daripada saka sebelum daripada 2 bulan. Okey, permulaan ni haul dia daripada dia dapat duit tu lah. Sebab duit tu cukup nisab dah. Okey, dia beli tanah. Jadi tanah ni, jadi tanah urub at-tijarah, mata benda perniagaan. Tak sampai, tak cukup lagi setahun. Tak wajib lah zakat sebab mesti kena cukup setahun. Tak cukup setahun, dia jual tanah tersebut. Dia jual, maka jual dengan harga hak yang dibeli tanah. Maksudnya jual dengan duit juga. Jadi bermakna telah bertukar barang perniagaan kepada mata wang. Dia jual tanah saat itu dengan harga yang lebih mahal daripada apa yang dibeli. Dia beli saat ini RM50,000, dia jual RM100,000. Boleh faham. Dia jual dia sebanyak RM100,000. Okey, apabila dia jual RM100,000, hak yang bertukar kepada mata wang saat itu dia tidak kurang daripada nisab. Maka haul tetap dikira daripada dulu. Okey, boleh faham? Boleh faham? Cuma haul ni, kita ada dua sini. Haul hak yang asal, haul hak yang baru.
keuntungan yang baru kena kira haul yang baru pula kan. 50,000 memang daripada asal. Hadi hak 50,000 hak yang keuntungan hak baru ni dikirakan haul yang baru pula. Jadi payah sikit bab ni. Payah sikit. Tak apalah hak, boleh faham dah selu-selu. Baik. Itu maksud Allah yanidha naqisan bi naqdihi fi athna'il haul. Tidak bertukar menjadi mata wang. Hak benda kurang daripada nisab pada pertengahan haul. Sebab kalau bertukar menjadi mata wang tapi kurang daripada nisab pada pertengahan haul, maka putus haul dia. Maka tidak wajib zakat tijarah pada ketika itu. Jelas tak? Jelas? Ha? Baik. As-sadis yang keenam, alla yaqsid al-qunyata fi athna'il haul. Dia tidak qasa untuk menjadi barangang dia. Kadang-kadang kita beli tanah tujuan untuk niaga. Tiga bulan bini kata, bang, kita buat rumah situ lah pula tanah abang baru beli tu lah. Abang kata, abang nak jual tanah ni. Rumah ni dah dak bang jauh dengan orang tu, comel sikit orang apa semua tadi. Allah, payah. Biar kalau gitu kita buat rumah situ. Okey, asal perniagaan tapi kita pun tukar niat untuk buat kunyah. Apa nak kunyah? Barangan kita. Maka putus secara automatik tijarah kita. Jadi tak perlu bayar zakat dah lah. Sebab kita telah qasa kunyah fi athna'il haul. Tapi kalau cukup haul dah baru qasa kunyah, maka wajib kena keluar zakat. Cukup haul satu Muharram. Cukup haul. Tiga Muharram kita qasa kunyah. Okey, tetap wajib kena keluar zakat. Sebab kita telah berniat kunyah selepas daripada cukup haul. Baik. Disa lagi yang kita kena bincang juga berkenaan dengan masalah asalnya tanah ni bukan untuk diniagakan. Kita beli bukan tujuan untuk diniagakan apa semua sekali. Tiba-tiba sampai masa nak jual tanah tersebut. Adakah wajib kena keluar zakat ataupun tidak? Baik, apa hak yang disebut oleh ulama? Kalau tanah tu ataupun barangan hak yang kita nak diniagakan, kita benda masa kita memiliki saat itu bukan kita kosak untuk berniaga, dia tidak akan menjadi barangan perniagaan, melainkan apabila qasak untuk perniagaan serta kita berniaga. Kalau qasak aja, aku nak jual tanah ni, nak jual tanah ni, baru boleh saka kan, nak jual tanah ni, nak jual tanah ni, tapi kita tidak niagakan, ia jadi barang urud at-tijarah. Qasak untuk diniagakan serta kita niagakan. Okey, kita adalah motor, adalah kereta, okey, buat ada motor, ada kereta. Jadi apabila Abi dah belajar, belajar, malah nak balik motor ni pakai tinggal di Terengganu lah motor ni. Contoh. Okey. Lepas tu biar nak jual motor ni. Asal motor ni adalah kunyah. Maksudnya barangan kita. Bukan kita beli nak niaga, bukan. Baik. Jadi, nak jual motor ni, nak jual. Nak jual apa cengok? Tapi tak ada pun. Jual. Nak cengok. Niat aja nak jual. Ia nak jadi lagi barang perniagaan. Cukup. 2 tahun dah. Aku bunyi pun kata nak jual 2 tahun dah. Nak jual-jual lagi. Niat saja, tak apalah niat. Niat lebih baik daripada buat, kata dia. Baik. Jadi niat saja. Selama mana dia tidak melangkah jual, maka ketika itu tidak wajib lagi zakat perniagaan. Baik. Katanya, wajibuha rubu'u ushril qimah. Yang wajibnya adalah 1/4 daripada 1/10 qimah dia. Qimah ni harga dia. Kena nilai harga dia. Katanya wa yuqawwamu bi jinsi ra'sil mal, dan ditakwimkan, dinilaikan harga dia dengan jenis modal. Ra'sil mal ni modal. Memang kalau kita tak makna harfiah, ra's kepala, al-mal harta, benda pula kepala harta. Ada ekor harta benda pula, tubuh harta benda pula. Ra'sil mal ni modal lah maksudnya. Jadi kalau kita beli dengan mah, kita nilai dengan mah. Kalau beli dengan perak, nilai dengan perak. Kalau beli dengan duit, nilai dengan duit. Okey, gitu. Baik. Dan kalau kita beli dengan barangan lain bukan mah, perak, bukan duit, katanya au binaqdil balad in malakahu bi'ard, ataupun dengan mata wang di tempat tersebut. Naqdil balad ni mata wang yang diguna pada tempat tersebut. In malakahu bi'ard, jika dia memiliki barangan itu dengan benda yang lain. Contoh dia benda beli tanah saat ni tu dengan bayaran dia adalah 4 kali 4. Okey, sebagai contoh, ataupun motor ataupun kereta. Baik. Lepas tu nak nilai mana? Nilai dengan naqd al balad lah. Maksudnya kita kena nilai dengan ringgit lah tempat kita. Berapa harga pasaran tanah tersebut? Okey, habis. Katanya wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhir al-haul. Tidak disyarat keadaannya nisab, keadaan mata benda perniagaan saat itu, kaunuhu kaun mad al-tijarah nisab illa fi akhir al-haul, melainkan pada penghujung haul. Maksudnya nisab dalam bab perniagaan hanya dikirakan pada penghujung haul. Dia
modal yang dia waktu ambil, mula dia niaga satu Muharram tu 3.5 ringgit je modal dia. Tiga ringgit setengah jauh lagi dengan nisab. Cukup setahun, start daripada satu Muharram tahun depan, satu Muharram tahun depan. Nilai barangan dia 80 ribu. Contoh je, ni contoh je. Tapi nak buat mana Allah Ta'ala boleh bagi benda wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, kan? Okey. Jadi sekarang ni pada permulaan permulaan perniagaan saat ni itu tak cukup nisab, tapi pada penghujung cukup nisab. Adakah tak wajib zakat ataupun tetap wajib zakat? Kata ulama tetap wajib zakat sebab nisab hanya dikirakan pada penghujung haul. Okey, hanya dikirakan pada penghujung haul. Baik. Okey, kita masuk hot last sekali. InsyaAllah sempat sebelum daripada kopak barangkali. 10 minit lagi. Kita bab zakat fitr. Faslun fi zakatil fitri. Fasal pada menyatakan zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi syurutin. Dan wajib zakat fitrah dengan syarat. Idraku ghurubi syamsi laylatal aidi. Mendapati terbenam matahari malam raya. Wa ayyakuna musliman. Dan hendaklah sebagai seorang muslim. Wa ayyakuna ma yukhrijuhu fadilan an mu'natihi wa mu'nati man alaihi mu'natuh laylatal aidi wa yawmihi wa an dasti thawbin yaliqu bihi wa maskanin wa khadimin yuhtaju ilaihi. Dan hendaklah apa yang dikeluarkannya itu adalah lebihan daripada perbelanjaannya dan perbelanjaan sesiapa di bawah tanggungannya, perbelanjaan malam raya dan siangnya, dan daripada pakaian yang layak dengannya, dan tempat tinggal serta pembantu yang berhajat dengannya. Wa tajibu amman fi nafaqatihi minal muslimina min zaujatin wa waladin wa walidin wa mamlukin. Dan wajib zakat fitrah ke atas mereka yang di bawah tanggungan nafkahnya daripada kaum muslimin, daripada isteri dan anak-anak dan ibu bapa dan hamba yang dimiliki. Wal wajibu sa'un salimun minal aibi min ghalibi qutil baladi. Dan kadar yang wajib segantang yang sejahtera daripada aib, dari kebiasaan makanan yang mengenyangkan di satu-satu negeri. Wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu. Dan jika mampu atas sebahagiannya sahaja, maka dikeluarkanlah ia. Wa yajuzu ikhrajuha fi ramadhan. Dan harus mengeluarkannya pada Ramadan. Wa yusannu qabla salatil aidi. Dan disunatkan mengeluarkannya sebelum salat hari raya. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi. Dan haram melewatkannya dari hari tersebut. Baik, kita masuk dalam perbincangan baru iaitu zakatul fitr. Cuma kita, kalau kita tengok ramai orang kita sebut bukan zakatul fitr, orang kita sebut zakatul fitrah. Kita kata zakat fitrah. Okey, mana hak yang lebih tepat di antara zakatul fitr dengan zakatul fitrah? Kita nak kata hak yang lebih tepat hak mana, kita tengok bagaimana ke hak yang disebut dalam nas. Ternyata kalau kita buka dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min sya'irin atau sa'an min tamrin 'ala al-hurri wal 'abdi ila akhir al-hadis. Maksudnya telah mengfardu oleh Rasulullah akan zakat al-fitr. Jadi bermakna hak yang lebih tepat adalah zakat al-fitr. Namun Imam Nawawi dalam sebahagian daripada kitabnya, tak silap kitab Majmu' ke kitab mana, anda lupa dah, anda pernah baca. Imam Nawawi mengatakan boleh juga panggil zakatul fitrah. Jadi orang kita kata zakatul fitrah ni masih lagi boleh diterima lah, sebab ada ulama fiqah menyebut perkara tersebut. Tapi hak yang masyhurnya adalah zakatul fitr. Sebab perkataan fitr makna berbuka. Maksudnya dia berbuka, habis dah kita puasa. Zakat tu diwajibkan kerana kita masuk hari raya. Itu maksudnya kita telah berbuka secara keseluruhan daripada puasa. Itu panggil idhafat zakat kepada al-fitr adalah idhafat zakat kepada sebabnya. Idhafat zakat kepada sebab. Sebab wajib zakat tersebut apabila kita masuk hari raya. Sebab itulah kalau orang mati sebelum daripada terbenam matahari pada malam raya, tak wajib keluar zakat fitr untuk dia. Okey, jelah. Katanya wajib zakatul fitr, wajib zakat fitr bisyurut, dengan beberapa syarat. Ni zakat fitr adalah zakat yang berkait dengan tubuh badan kita. Zakat yang berkait dengan tubuh badan kita. Sebelum daripada ini kita bincang adalah zakat harta. Syarat yang pertama adalah wajib zakatul fitr bisyurut.
dengan beberapa syarat. Boleh kita baca idraku, boleh kita baca idraki. Betul tak? Kiai Rosidang, betul? Boleh baca idraku, boleh kita baca idraki. Eh? Kalau kita baca idraku, kita jadi khabar bagi mubtada yang dihadaf. Betul tak gitu? Syurut, lepas tu idraku khabar bagi mubtada yang dihadaf. Kalau kita baca dengan idraki, kita badal bagi, kita jadi kita badalkan dia bagi syurut. Mana lebih afdal? Yang lebih comel, kita badal. Baca idrak. Kerana dia perkara hak yang tidak perlu kepada takdir, aula mimma fihi takdirun. Aula lebih utama daripada benda hak yang ada takdir. Jadi kalau kita buat khabar, jadi kena ada mubtada yang dihadaf. Boleh baca bisyurutin idraki ghurubi syams. Cetokang minhaj, benda? Idraku ke idraki? Duk ku belaka. Okey, ku belaka baca ku lah. Idraku ghurubi syams. Dia sempat terbenang matahari lailatul aid. Lailatul aid. Oh, tukar kita baca aid, aid. Lailatul aid. Pada malam hari raya. Jadi apabila terbenang matahari, dia masih lagi sempat waktu tersebut. Jadi bermakna kalau dia mati sebelum daripada terbenang matahari, tidak wajib bayar zakat fitr. Baik. Patu wa ayyakuna muslima. Mesti Islam. Islam saat itu, orang yang dikeluarkan zakat fitrah saat itu mesti kena Islam. Jadi zakat fitrah tidak wajib kepada orang kafir. Tetapi orang yang mengeluarkan zakat fitrah kadang-kadang dia orang kafir. Lain ya? Dia yang ayyakuna muslima saat itu, muslima itu adalah al-mukhraju anhu. Orang yang dikeluarkan daripadanya zakat fitrah. Kadang-kadang al-mukhrij, orang yang mengeluarkan zakat fitr adalah kafir. Itu tak ada masalah. Bukan wajib. Sebab dia, okey, kita tengok dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu, kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin, daripada kalangan orang Islam. Jadi hamba juga wajib kena keluar zakat fitr. Katakanlah orang kafir ni dia mempunyai hamba orang Islam. Maka dia adalah mukhrij, hamba dia adalah mukhraj. Syarat mesti mukhraj saat itu Islam. Jadi menjadi kewajipan kepada orang kafir saat itu mengeluarkan zakat fitrah kepada untuk hamba dia yang Islam. Okey, boleh faham kan? Baik. Wa ayyakuna musliman. Wa ayyakuna ma yukhriju. Dia kalau orang bukan Islam, dia nak bagi pitih kepada kita, walaupun dia kata atas nama zakat pun tak ada masalah. Ada seorang tani dia, ni cerita lama dah lah, cerita lama dah. Orang tani tu dia noreh getah. Masa tu getah mahal lagi. Noreh getah di wakar tapir. Getah Cina. Cukup tahun tu Cina kata, anak pun ngaji pon. Dah, oh, ni nak jakak sikit. Jakak tak setagak. Dah, dia tanya boleh ambil. Ha, buat apa tak boleh ambil, ambil je lah. Dia nak bagi tu ambil lah. Walaupun dia kata nama zakat, biar tak apalah. Ambil je lah. Tak mahu pergi kamar pun apa, kata begitu. Jadi tak ada masalah lah. Boleh ambil je, dia bagi. Bukan kita curi. Okey, wa ay yakuna ma yukhrijuhu fadilan an mu'natihi wa mu'nati man 'alayhi mu'natuhu lailatul 'id wa yawmah. Jadi mesti apa hak yang dia keluarkan saat itu lebih daripada perbelanjaan dan perbelanjaan dia dan perbelanjaan orang hak yang wajib atas dia, bagi nafkah kepada atau perbelanjaan orang hak yang wajib dia bagi nafkah kepada orang tersebut, dikira kepada malam raya dan hari raya. Kerana orang hak yang ada makanan malam sehari semalam, dikirakan orang tu adalah orang hak yang kaya dah dalam bab ni, ya, dalam bab ni dikira orang tu kaya dah, sebab bab makanan ni boleh kita cari setiap hari. Jadi kalau orang tu katakanlah dia perlu kepada RM50 untuk dia dan keluarga dia makan malam dan siang, rumah ada dah, kita kata pakaian ada dah, cuma nak makan cukup RM50, maka duit dia ada lebih daripada RM50, maka wajib dia kena keluar zakat fitr untuk dia dan untuk orang yang wajib kepada dia bagi nafkah. Baik, tapi kalulah tak ada piti langsung, RM3.50 je ada. RM3.50 tu, RM3.50 pun ingat malam tu nak makan roti canai telur, lepas tu nak minum air teping pun tak boleh dah, sebab dah cukup dah. Roti canai telur mahal sikit, teping dah cukup dah RM3.50, agak cari kawan-kawan lah, tolong belanja sikit-sikit. Ada penuh ana hari tu pada bulan Ramadan 2 tahun lepas. Penuh. Kita ngajar di satu tempat pada bulan Ramadan, kat Engah Raya dah. Lepas tu kita buka soalan. Lepas tu ada seorang tu tanya, "Ustaz, saya nak tanya sikit, Ustaz. Kita kalau tak ada piti langsung, kita nak bayar zakat terus ni, kita ada piti langsung,
boleh tak kita pinjam piti bini kita? Ambil anak ingat saja-saja tanya. Lepas tu lepas daripada ngajar tu, dia mari jumpa pula Allah. Kita nak jumpa ke laut lama ustaz. Jeng. Bok jeng pun nak jumpa ke laut. Ni selesai lah dok eh. Piti. Jadi nak bayar zakat terus kata. Bini kerja boleh tak nak pinjam piti bini? Ha, ada. Ada berlaku lagu tu. Jadi tak wajib zakat fitrah. Tidak wajib dia bayar zakat fitrah kerana dia tidak mempunyai lebihan daripada perbelanjaan untuk diri dia dan keluarga dia. Baik. Kira pada malam raya dan hari raya. Wa andasti thawbin yaliqu bih, dan daripada pakaian hak yang layak dengannya. Lebih juga daripada pakaian hak yang layak dengan ni bagi orang tak ada pakaian. Kalau orang hak yang ada pakaian dah tak perlu dah kira pakaian. Wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaih. Kediaman kalau tak ada kediaman kena kira juga. Perbelanjaan untuk kediaman. Kalau perlu kepada khadam ataupun kita kata mede orang hak yang pembantu rumah kita katakan. Yang kalau diperlulah, kalau tak perlu tak yahlah. Tak kira kalau tak perlu. Kalau perlu maka anak 10 orang oi dak dang. Setahun orang, awal tahun seorang, akhir tahun seorang. Subuh sungguh kita kata. Dah nak kecek-kecek datang, nak cara mesti kau. Mai bini duk stres sama rumah. Dah mai kerek ngak beranak. Baik, jadi kena pakai kau benda pembantu rumah. Dah jeng lah. Dah rumah tu macam kapal pecah tengok. Dah anak laki pula Allah. Apa nak cek tengah pula Allah. Macam kapal pecah. Jadi perlu kepada benda khadam. Perlu kepada amal. Perlu kepada pembantu. Okey, kena kira juga perbelanjaan gaji pembantu. Lebih daripada qada tu. Kalau dah anak tak ada lagi, nak kira pembantu. Ada anak tak ada lagi ataupun anak ada seorang tu je nak pembantu dah umur baru 2 bulan setengah. Tak perlu pembantu waktu cukup bini dia je waktu. Okey, waktu nak kiralah khadam. Baik. Katanya seterusnya dan wajib zakat fitrah orang yang berada dalam nafkahnya dari kalangan orang Islam. Daripada isteri dia, anak dia, ayah dia, hamba sahaya dia. Dia gini, kita kena ingat zakat fitr adalah dia mengikut nafkah. Setiap orang yang wajib kita bagi nafkah, maka wajib kita kena bayar zakat fitr. Begitu. Kalau orang tu tidak wajib kita nafkah, tidak wajib kita bayar zakat fitr untuk dia. Anak yang telah dewasa, yang mampu untuk bekerja, kalau sekiranya dia tidak mahjur na'alai, dia tidak sakit apa semua sekali, dia tidak wajib ayah bagi nafkah. Kalau ayah bagi nafkah juga, itu adalah ihsan daripada ayah. Maka ketika itu tidak wajib ayah bagi zakat fitrah untuk dia. Kalau ayah nak bagi juga, mesti kena minta keizinan daripada dia. Kerana dia adalah ahli bagi ibadat. Zakat fitrah adalah menjadi kewajipan ibadat setiap individu. Okey, boleh faham kan? Kita nak tolong laksanakan ibadat orang lain, mesti kita kena minta izin. Tapi anak kita, hak yang tak balik lagi, ataupun hak yang tidak mampu untuk bekerja, hak itu di bawah tanggungan kita, hak itu tak perlu kita minta izin. Selagi, kita dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana isteri diwajibkan suami bagi nafkah, maka zakat fitr bagi isteri diwajibkan kepada suami. Andai kata suami tidak mampu untuk membayar zakat fitr, sebagai contoh, adakah diwajibkan kepada isteri membayar zakat fitrah untuk diri dia? Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kerana kewajipan bayar zakat fitrah adalah bukan ke atas isteri tapi atas ke atas suami. Namun sebaik-baiknya isteri yang mampu bayar zakat fitrah untuk diri dia ketika suami dia tidak mampu. Dan biasanya orang tanya, hak yang pernah tanya lah, hak yang pernah sampai kepada soalan kepada Ana beberapa tahun lepas. Dia kata sekarang ni suami dia duduk dalam penjara. Suami dia duduk dalam penjara. Baik. Jadi apabila duduk dalam penjara, soalannya dan bagaimana zakat fitr bagi isteri dia? Macam mana zakat fitr isteri dia? Adakah wajib kena bayar ataupun tidak? Okey, kita kata sekarang ni awak isteri kepada seseorang. Yang mana orang tu wajib nafkah kepada awak, maka pada asalnya wajib kepada dia bayar zakat fitr. Tapi kalau sekiranya dia tidak boleh bayar zakat fitr, maka ketika tu gugur kewajipan zakat fitr daripada awak. Cuma sebaiknya awak bayar zakat fitr untuk diri awak. Jadi sebenarnya boleh je orang yang duduk dalam penjara yang nak bayar zakat fitr. Sebab kadang-kadang orang yang jadi duduk dalam penjara ni ada duit simpanan dia. Dia boleh melalui peguang dia dan seumpama adalah cara-cara dia pun tak reti juga. Kita tak reti juga kan. Tapi adalah kata boleh buat keluar duit dia. Boleh je. Baik. Jadi dia boleh bayar zakat tersebut. Hak yang kewajipan bayar zakat fitrah adalah segantang. Segantang daripada makanan hak yang tidak ada kecacatan. Jangan makanan hak yang pernah bubuk. Memang dia ubah berah. Yui berah keluar zakat tu. Tapi berah 4 bulan lepas. Penuh bubuk. Kejut fakir miskin tengok. Berah ke binatang buat mari aku eh.
Okey, itu tak boleh lah. Sebab dia benda tidak salim minal aib. Lepas tu, min ghalibi qutil balad. Daripada kebiasaan makanan asasi di tempat tersebut. Kita di tempat kita makanan asasi adalah duit. Duit pula silap. Nak sebut bab duit lagi sebab laju sangat. Makanan asasi adalah beras. Maka kita keluar beras. Hal tu asalnya. Namun, ada sebahagian daripada ulama' mengatakan memadai keluar duit. Itu mazhab Hanafi. Maka boleh bertaklid dalam mazhab Hanafi pada permasalahan ini. Baik. Kalau sekiranya dia mampu atas sebahagian sahaja, maka keluar sebahagian. Kalau tidak mampu untuk dibuat kesemuanya, tidak boleh ditinggalkan kesemuanya. Kata Nabi SAW, apabila aku suruh kepada kamu sesuatu perkara, maka faktu minhu mastata'tu, membuat sekadar mampu. Kita kata, perbelanjaan yang diperlu 50 riyal. Lepas tu piti yang lebih, yang ada 55 riyal je, lebih 5 riyal je. Dah cukup, 10 riyal di zakat fitrah sebagai contoh kan, contoh je. 5 riyal, okey bayar 5 riyal. Ataupun pitih dia, hak yang dia perlu pelanjaan untuk dia dan anak dia malam raya dengan hari raya, kita kata 50 riyal. Pitih dia ada RM50, 5%. Lebih 5%. Okey, bayar zakat tengah 5%. Jumpa fakir miskin, ambil pitih 5%. Zakat fakir miskin kata, benda pula 5%. Zakat, zakat tengah aku ni. Dangung zakat fakir miskin kau. Kalau orang fakir miskin, hak belajar tak apa, hak nak belajar. Ada ke benda Sabah? Viral lah. Zakat fitrah 5%. Dia viral tak setakat. Tak kenjeng. Baik, tu orang nak belajar. Orang belajar dia faham tu. Oh, dok piti sangat siapa ke 5% je bayar zakat terah. Baik. Nah tu maksud wa in qadara ala ba'dih faqad akhraja. Baik, wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan. Di masalah zakat terah waktu wajib apabila terbenam matahari. Apabila terbenam matahari masuk waktu wajib. Dan boleh kita bayar sebelum daripada waktu wajib. Sehari sebelum, dua hari sebelum sepakat ulama. Sebelum daripada dua hari sebelum daripada hari raya, waktu berlaku khilaf. Pandangan mazhab Imam Syafi'i sama juga pandangan mazhab Hanafi, boleh kita mengawalkan bayar zakat fitrah pada permulaan Ramadan lagi. Boleh. Baik. Tiba-tiba dok dah nak habis Ramadan mati. Ha, ahli waris ni boleh minta dok. Ha, sudah. Dok siapa masuk wajib lagi ah. Ha, boleh minta mula. Dok mula berhak ya pok aku bagi sebab pok aku dok wajib bayar zakat terus. Dia bayar kan satu Ramadan baru ni kan. Bagi dua big berhak. Ha, lepas tu mati. 5 Ramadan mati. Ha, jadi nak minta mula. Dia ada syarat sebenarnya, boleh minta mula ada syarat, bukan tak ada. Dia ada syarat dah. Ada syarat. Ha, cuma kita buat contoh nak bagi faham mudah-mudah aje. Dia ada syarat dia lah, bukan semua boleh minta semula, dia ada syarat dia. Katanya wayajuzu ikhrajuha fi Ramadan, tapi wayusannu naharan wa qabla salatil Eid aula. Disunatkan mengeluarkan zakat fitrah adalah pada siang hari hari raya. Siang hari hari raya waktu yang sunat. Malam pun boleh, siang hari boleh, tapi molek siang hari. Dan sebelum daripada sembahyang raya waktu lebih aula. Tetapi haram melewatkannya setelah daripada hari raya. Lepas daripada sembahyang raya makruh, lepas daripada hari raya hukum dia haram. Ada orang dia dah ingat nak bayar zakat terah. Ni ada pernah berlaku beberapa kes. Allah, raya kepak. Raya kepak. Duk raya makan sate, tak tahu banyak mana dah makan apa raya semua sekali. Tiba-tiba kawan dia bawa buasa. Raya kepak baru buat bab zakat terah. Raya pertama dah, raya kedua dah. Raya kepak baru aku tak bayar lagi zakat terah. Okey, tu dia maafkan sebab tidak sengaja. Nah, cuma wajib dia kena bayar, wajib kena qada. Tunggu tahun depan ai, dah bayar lalu ah qada. Bayar lalu ah. Okey. Wallahu a'lam. Kita ada lagi ke? Abi dah. Ada lagi. Abi dah. Ada sikit lagi tau. Jadi kita rasa tak sempat dah sikit lagi. Cukup dah sini dulu. Sikit lagi bakat baca degi belaka lah. Jadi kita mengharapkan ada manfaatnya, ada keberkatannya. Terima kasih banyak kepada pihak masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur, memberkati kita semua. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين